Pemirsa, inilah segmen Mag News Magelang News Magazine. Satgas TMMD Reguler ke-109 yang bertugas di Desa Jatiwarno Karanganyar mengisi waktu luang dengan menjalin keakraban bersama ibu-ibu dengan senam bersama. Bagaimana? Kita simak bersama. Ada beragam cara bagi Satgas TMMD untuk menjalin keakraban bersama warga Desa Jatiwarno Karanganyar. Salah satunya dengan mengikuti senam bersama di berbagai dusun yang ada di Desa Jatiwarno. Kali ini, senam bersama dilaksanakan di Dusun Sonosari dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Satgas TMMD dan ibu-ibu nampak kompak dan akrab saat mengikuti senam bersama. Nama Bambang Suhaili, pangkat Prada, anggota Satgas TMMD ke-109 tahun 2020. Senam bersama dengan ibu-ibu PKK Desa Jatiwarno. Semoga dengan senam bersama menambah keakraban dan kebersamaan antara warga dan Satgas dengan senam bersama dapat menambah imun tubuh. Tak sekedar untuk menjalin kebersamaan, senam bersama diharapkan dapat meningkatkan kebugaran tubuh sehingga menjadi salah satu cara untuk menangkal virus di tengah pandemi. Tim Liputan melaporkan. 6, 7, 8, atur nafasnya. 2, 3.